Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ma ya'ridu lil murid min syaikhihi wa ma yutlabuhu fi haqqihi. Bab ini menjelaskan fi ma ya'ridu lil murid min syaikhihi. Apa yang ditunjukkan kepada murid dari syekhnya, artinya maaf, ini apa yang diminta ya, kepada murid dari syekhnya. Artinya si murid melihat sesuatu yang sesuatu ya, kepada gurunya. Wa ma yutlabuhu, apa dan sesuatu yang diminta ya, yang diminta kepada murid dalam hak guru itu. I'lam anna ma ya'ridu minasyaikh imma an yakuna munafian. Ada tiga. Kita melihat sesuatu, ada tiga perkara ini pada diri syekh. Ya, apa yang diminta oleh syekh kepada kita ketika kita melihat sesuatu pada diri syekh. Apa? Ketika syekh bertentangan dengan akidah atau syariah. Ya, kita melihat syekh perbuatannya bertentangan dengan syariah, bertentangan dengan akidah. Pada saat itu, apa sikap kita? Apa yang diminta oleh syekh kepada murid, kepada kita sebagai murid? Ya, ya ketika nampak pada muridnya sesuatu yang bertentangan dengan akidah dan syariah. Itu yang pertama. Atau sesuatu yang mencederai martabat guru. Guru melakukan sesuatu yang merendahkan martabatnya sebagai guru. Apa sikap kita? Apa yang diminta sebetulnya oleh murid ya, ketika melihat gurunya? Atau sesuatu yang merusak ya, yang merusak martabat syekh itu sekarang atau nanti. Semua itu diserahkan kepada syekh dalam perkara itu, tetapi tidak wala yuktada fihi, tidak di, dan tidak diikuti. Ya. Kita melihat seorang syekh guru kita lah katakan. Kita melihat dia munafian lil usul, melanggar akidah dan melanggar syariah satu, atau mencederai martabat dia sebagai guru, atau tasyawus, ya. Membingungkanlah, ya. Membingungkan. Merusak ya. Nama baik syekh al-hal sekarang atau ma'al nanti ya, hal di dunia, ma'al di akhirat ya. Nanti ada di bawah ini wa kullu dzalika yusallam ya, ketika kita melihat beberapa perkara yang akan disebutkan di bawah ini ya, yang berkenaan dengan tiga perkara, bertentangan dengan akidah dan syariah, merusak martabat syekh atau tashwish ya, membingungkan ya, itu yang nampak kepada murid dari syekh. Apa yang dimintanya ya, secara umum sikap kita yusallam lahu, kita serahkan kepadanya. Tetapi wala yuktada bihi, kita kan enak aja, syekh aja begitu ya, tidak, kita berkudwa itu yang baik-baik saja. Adapun yang buruk, selama itu bukan nabi ya, maka punya keburukan. Selama bukan nabi, maka siapapun punya keburukan. Keburukan itu dosalah katakan, atau tiga perkara itu tadi adalah sesuatu yang akan Allah ampun jika orang itu bertobat. Kita pernah menceritakan, atau banyaklah kita mendengar cerita seorang murid kepada guru. Ketika guru itu bermaksiat misalnya,
ya si murid tentunya akan mengingkarinya dan meninggalkannya. Tapi banyak kisah, ada beberapa murid yang sedikit terus setia dan tidak mengikuti keburukannya, ya. Dan dia telah mengambil banyak kebaikan ya, selama ini, dan dia telah beriktidak, berkudwah mengikutinya. Yang buruk ini tidak merusak apa yang dia ambil kebaikan ini. Sampai si guru itu keluar dari agama Islam, si muridnya tetap bersetia dan memanggil guru. Dia datang dan mencium tangannya, gurunya sudah menolak. Ana lastu syaikhak, saya bukan gurumu. Tapi gurunya tetap mengatakan syaikhi. Bahkan gurunya kemudian menjelaskan bahwa tidak pernah aku merasakan sayang kepadamu seperti hari ini. Ya, karena aku memahami apa yang kau katakan dari dulu ketika mendidik aku, bahwa hati manusia di tangan Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati manusia sekehendak Allah, bukan sekehendak kita. Dulu dalam engkau sempurna katakan mendidik aku, dan sekarang ketika engkau berdosa pun mendidikku. Ucapanmu bahwa semua hati di tangan Allah, sekarang itu Allah ajarkan kepadaku melalui dirimu, seperti Allah mengajarkan kepada aku melalui dirimu. Aku tetap mencintaimu. Dan itu yang membuat gurunya taubat dan kembali kepada kebenaran. Dibawalah oleh muridnya, disuruh mandi dan disuruh bersih-bersih, dan didudukan lagi di kursi irsyadnya, dan terus nyambung lagi yang terputus karena dia katakan murtad. Gitu, terputus dia punya ilham dan nyambung lagi. Sebetulnya bukan kepada syekh saja, kita kepada sesama umat Islam pun tidak boleh menghukum manusia di luar hakikat manusia itu sendiri. Kita mengingkari dan tidak menerima manusia berbuat salah, itu juga bukan manusia itu yang menyikapi itu tuh. Dia tidak seolah-olah apa, dia seperti tidak mengerti keburukan. Biasanya yang begitu tuh yang buruk, karena sikap buruk itu keluar dari buruk sebetulnya. Dulu syaikh ketika kita datang buruk, dia memeluk kita dengan kasih sayangnya, tahu kita buruk. Ya, sehingga dirubah kita menjadi baik. Ketika Allah menakdirkan guru melakukan buruk, kita mengingkari, berarti kita masih ada keburukan. Karena sikap, perkataan, perbuatan kita itu sebetulnya ekspresi dari ungkapan daripada sifat buruk ini. Ya, kenapa dulu kita datang dalam keadaan buruk, si guru itu menerima karena dia baik dan terus bersikap baik meskipun kepada kita yang buruk. Itu banyak di beberapa kitab tasawuf kasus-kasus seperti itu. Maka judulnya ini fi ma ya'ridu lil murid min syaikhi. Ya, perkara yang ditunjukkan kepada murid dari gurunya, dan ya apa ya, dan sesuatu yang diminta ya murid pada hak gurunya. I'la mana? Semua itu dipasrahkan kepada guru pada perkara itu, dan tidak diikuti. Yang buruk jangan diikuti. Illa makana munafian lil usul, katanya. Kecuali sesuatu yang menafikan akidah. Wahia salasah, ini ada tiga. Ahaduha, yang pertama, al-istirsalu ma'at-tama' fi umumil awqati wal halat la wukuhu marratan aw fi haqqi syakhsin duna akhar aw bi mahallin duna ghairi. Ini al-istirsal itu membiarkan dirinya larut ya, bersama sifat tamak ya,
tamak yang berkepanjangan dalam kondisi apapun dan waktu apapun, fi umumil awqat wal halat, la wuqu'uhu marrah, dan terjadinya tidak sekali, au fi haqqi shakhsin duna akhar, atau pada ya, hak seorang, au bi mahallin duna ghairi, atau satu tempat tertentu. Wasani yang kedua, an-nazaru lil khalaiq fil muamalati bitasannu wa tazayyun fi umumil awqat. Memandang makhluk ketika bermuamalah dengan tasannu, dibuat-buat, tazayyun, dihias-hias dirinya pada setiap waktu, setiap saat. Khususan li abna'id dunya wa ahli al-istilahat. Khususnya kepada ahli dunia dan ahli istilahat. Orang hanya dibuat melakukan sesuatu hanya untuk kemaslahatan. Bi khilafil istizhar bihi lil muridin. Berbeda ya, al istizhar dia artinya menampilkan kepada murid-muridnya, wa ahli taat, dan kepada ahli taat, liyajlibahum, untuk menarik mereka, lima nafi'ihim, ya, kepada sesuatu yang berikan manfaat kepada mereka, au yahdihim, atau membimbing mereka, lima qasidi milil maqasidihim, kepada tujuan mereka. Yang ketiga, irsalul jawarih fil ma'asi min ghairi ihtishamin wala tawaqqufin. Membiarkan anggota tubuhnya jatuh kepada maksiat tanpa malu dan terus menerus tidak berhenti. Bi khilafi wuqu'ihi fil faltah wal marrah bi ghairi israr. Berbeda ya, kalau terjadinya itu dalam faltah, artinya ya, urusan kecil dan tidak berketerusan. Wal marrah, dan sesekali, bi ghairi israr, tanpa terus menerus, kukuh. Fa inna dzalika ghairu qadhihin fi sya'nih. Yang demikian itu tidak mencederai harga diri guru itu. Wa yata'awwalu minhu biwajhi shawab ma yaqbalu. Dan ditakwilkan dari guru itu kepada makna yang benar sesuatu yang memang boleh atau dapat diterima untuk ditakwilkan. Wa ma siwahu, selainnya, fa'ala aslihi wa huwa asin. Adapun selain itu, maka berdasarkan asalnya, yaitu dia seorang maksiat di dalam wa huwa asin fihi, maksiat di situ, fi halihi, dalam halnya, ghairu mutarrah linudratihi wa adami israri, ya, tidak jatuh kepada nudrah, artinya perbuatan yang sesekali jarang-jarang atau tidak israr. Jadi ada tiga yang itu menapikan usulul adab, usulul aqidah, yang menunjukkan akhlak, hakikat akhlak, yaitu iman. Yang pertama, jika guru itu al istirsal ma'at tama, dia terus menerus larut berbuat ketamakan di setiap waktu dan di setiap keadaan, bukan sekali-kali aja, bukan pada orang tertentu aja atau di tempat tertentu, di mana aja, kepada siapa aja, dia tamak. Ya, ini bukan sikap, bukan sifat seorang syaikh, seorang mursyid, seorang murabbi. Dia tamak kepada siapa saja, dan al-istirsal, jatuh kepada sifat tama yang ya, tidak, seperti tidak dapat ditolong, ya, dia tidak dapat menarik diri lagi, dia membiarkan dirinya larut jatuh kepada sifat tama, ya, berketerusan setiap waktu dan keadaan kepada siapapun dan dimanapun.
Ya, kita ingat ya, ulama-ulama dulu sering mengingatkan tidak tamak kepada murid, tidak tamak kepada jamaah, gitu. Menuntut, karena dia mengajar seolah-olah menuntut orang yang menerima ilmu dari dia, dituntut untuk dengan sifat tamak ya, untuk memberi. Ya. Bahkan sifat itu menular ke anak-anaknya, anak-anaknya pun kayak seolah-olah menuntut murid-murid bapaknya itu. Nah, ini sesuatu yang munafian lil usul. sesuatu yang kita serahkan kepada dia tetapi tidak boleh kita ikuti. Kecuali kepada usul, tidak dia akidahnya ganti ya. Maka itu kita harus ingatkan. Ya, tetapi sebetulnya itu pun ya, ketika menulis hukum ya mesti hati-hati, tapi itu pun kalau memang orang sudah sempurna ya akan kembali seperti cerita yang tadi pertama itu. Yang kedua, dia memandang manusia dalam muamalahnya dengan tasannu. Dia depan orang tuh selalu bersikap tasannu, dibuat-buat. Ya, dia sedang lalai, tapi begitu datang orang terus megang tasbih terus. Allah, Allah, Allah. Sebetulnya dia sedang goflah. Ya, begitu ada orang terus sholat. Atau terus baca selawat, atau terus baca Quran. Ini kalau terus menerus begitu, fi umumil awqat, ini juga sesuatu ya yang tidak boleh kita ikuti. Tidak boleh kita ikuti. Khususnya kepada abna'i dunya wa ahli istilahat. Ya, kepada ahli dunia. Kiai didatengin pemerintah terus, misal ya, dia tunjukkan kekiaiannya itu. Kiai didatengin orang-orang kaya terus ditunjukkan kekiaiannya supaya dia ngambil berkah. Ya, karena ini menafikan martabat dan akhlak ya, seorang ulama. Ya. Dan mungkin secara umum kenapa ada adab seperti ini ya, secara umum nafsu seseorang begitu melihat guru berbuat buruk, loh kok oh itu ya, padahal kalau dia matang ya nggak usah kok, manusia kok ya, boleh koknya oh manusia dia ya. Justru kita berkudwah itu kepada manusia agar kita melihat bagaimana dia berdosa dan cara kembalinya kepada Allah. Itu yang, tapi orang-orang yang tidak matang dan tidak memiliki akhlak, dia menuntut sesuatu yang dia sendiri tidak mengerti. Dia menuntut gurunya bersih seperti malaikat, enggak boleh salah. Enggak ada Pak nyari begitu. Enggak ada. Salah itu untuk ditobati, dan mereka yang punya makrifat jika bersalah cepat tobatnya. Atau mungkin ketika dia berdosa bersamaan dengan itu dia sudah tobat. Kita jangan berbicara soal maksiat kapan tobat. Kita ibadah saja tidak, sebetulnya tidak kembali ke Allah itu. Ya, banyak perkara sebetulnya yang kita mengerti tentang hakikat agama ini dan adab syariah dan adab hakikat. Kami diajarkan di tasawuf untuk belajar ilmu kepada seorang ulama. Walaupun dia tidak mengamalkan ilmunya, ambil ilmunya. Wong itu ilmu Allah, bukan ilmu dia. Mungkin ketika sampai di kita, kita dikasih hidayah untuk mengamalkannya, tidak ada urusan dengan dia. Ya.
kita hanya mengikuti hukum sebab akibat yang Allah ciptakan. Sebenarnya Allah lah yang memberi pada hakikatnya. Kita menuntut orang suci tidak boleh salah. Ya, kita tidak belajar itu bagaimana kembali kepada kebenaran ketika salah. Itulah pikiran bodoh ya, pikiran. Ya. Dulu kita ya al-fakir seperti itu. Masuk ke rumah guru dulu, dia lagi lihat TV. Kita pengen ya, orang kalau datang sahayat lagi megang tasbih kayak gitu, supaya kita enggak ngelihatnya rendah di mata kita. Ya. Dia malah lagi tepok-tepok lihat TV. Nah, sebentar. Kita udah menurut kita itu jatuh tuh udah. Wah. Sama sama gua. Ya, rupanya itu kualitas. Ya. Jangan bicara tentang akhlak, ilmu juga itu rendah itu. Apalagi kematangan. Ya. Berpikir kematangan jiwa itu memang belum. Akhirnya berhenti. Ya sudah selesai berhenti, ditanya kamu ada apa? Kita udah mulai sinis tuh. Ya. Nah, tiba-tiba dia suruh kita menunggu dan dia ngobrol-ngobrol sama bininya, berantem sama bininya terus. Wah, udah makin jatuh aja tuh. Wah, payah nih guru gua nih. Berantem sama bininya, ribut apa aja ngomong udah kan? Aduh, saya mundur tuh, berangsur pelan-pelan mau keluar. Begitu kelihatan sama guru saya mau keluar, "Hei, mau kemana kamu?" Ya, kita spontan bohong. Ya, ada teman saya nunggu, "Syekh. Kamu duduk di situ, kamu baru menyaksikan separuh adegan," katanya. Ya, tonton sampai habis gitu. Ya udah, saya berhenti sambil mumet udah pikiran tuh. Ya Allah. Dan saya menyaksikan bagaimana guru itu meminta maaf dan rujuk kepada dirinya, kepada hak. Ternyata yang saya dapat pelajaran itu, Allah, sampai tamat ngaji kagak nemu tuh yang begitu tuh, melalui praktek hidup. Karena tasawuf boleh dikatakan fiqhul hayah. Kita jangan nyari-nyari kesalahannya, gak dicari juga muncul. Tapi bagaimana inayah sabiqah minallah. Ya. Karena kesalahan itu ada dua, Pak. Buruk itu hanya ada dua. Pertama, menurut syariah. Ini ibtila, imtihan, ujian. Karena Allah ciptakan salah. Kalau syariat diangkat, mana ada salah? Ya. Tidak ada. Orang melakukan semua berdasarkan takdir dan kehendak Allah. Yang kedua, berdasarkan tabiat kita. Enggak cocok sama kita itu salah. Udah. Ada orang berbeda mazhab karena dia enggak tahu, enggak mendalam ilmunya. Wah, kok enggak kunut. Sama juga. Wah, kunut bid'ah itu sama bodohnya itu. Ya. Kalau ilmunya luas, maka dia tahu alasan kenapa dia salah itu. Kalau ilmunya luas sampai kepada alasan kenapa dia salah, maka tidak lagi dipandang salah. Ya. Maka perlu mempunyai ilmu luas. Mungkin apa yang dilakukan oleh guru berbeda mazhab. Wah, guru ini duduk kak jarinya enggak nekuk. Waduh, bahaya ini. Mungkin mazhabnya lain. Ya. Wah, sedekapnya kenapa begini? Lah, kalau selama ada mazhabnya biarin, Pak. Seumur-umur saya khidmat kepada guru, dia Hanafi, saya Syafi'i. Ya, sampai sebagian ibadah saya yang ikut guru Hanafi, udahlah gue ikut karena saya sangat cintanya kepada dia, sampai Hanafinya saya ikutin tuh. Ya. Saya sholat subuh bersama beliau terus dulu.
dia tidak kunut. Gitu. Jadi saya tegur, kenapa enggak kunut? Saya Hanafi. Ya, tapi makmumnya kan Syafi'i, kata saya. Ya terserah kalau kamu mau kunut, kamu imam, katanya. Keseringan sama beliau enggak kunut, kebablasan sampai sekarang sih enggak kunut-kunut. Ya, mungkin secara detail dalam masalah fikih ada perbedaan mazhab. Jadi enggak bisa, atau ada apa namanya? Ada kesalahan yang bersifat terpaksa karena kondisi tertentu. Ya. Maka ketika mereka dalam buku-buku tasawuf menjelaskan hakikat dosa itu, ada dalam buku, ada kitab Sidi Abdul Ghani An-Nabulsi berbicara tentang az-zamb. Ya. Makna dosa secara syariah dan secara hakikat. Asrornya, halnya. Ya, pertama makna dosa syariatan wa hakikatan, kemudian asraruz zamb. Ya, apa misteri dosa itu? Kemudian haluz zamb. Orang berdosa itu sebetulnya dalam kondisi apa jiwanya? Ya. Itu mungkin tidak dibahas dalam fikih karena bukan masalah yang zahir tapi masalah yang batin. Jadi orang sufi tidak ada, dia tidak punya perangkat dalil untuk ya, menjelaskan yang batin, yang disebut hakikat. Tapi tasawuf memang bidangnya. Ini pendidikan ini memang kepada guru, karena guru itu kuduah. Sebetulnya apabila kita telah memiliki mental yang baik melalui pendidikan guru, ketika kita kembali bersama orang, sikap itu yang kita miliki, itu yang kita pakai untuk berinteraksi kepada orang. Ketika melihat orang salah, dari mana kita tahu salah? Dari syariat. Oh, menurut syariat salah, jangan dirubah. Wah, ini mertua saya benar, enggak boleh. Tetap salah. Tapi menyikapinya, coba kita diajarkan dalam tasawuf, ketika orang berbuat salah kepadamu, beri alasan mereka 70 alasan agar kita dapat memaafkannya dan tetap memandang baik. Dia berbuat salah mungkin habis dimarahin bininya, mungkin gajinya belum turun, anaknya sakit, tukang kredit ya, nagih banyak banget ya, sewa rumahnya belum bayar, berantem lagi di jalan sama orang, tiba-tiba ngamuk-ngamuk dengan kita, nanti dulu ya. Kalau memang dia buruk, ya sudah. Orang kalau buruk, yang dibaginya oleh dia buruk. Perkataan buruk, sikapnya buruk, enggak punya baik, gimana kita mau minta baik dan menuntut? Sudah. Kalau kita punya, kasih baik. Dengan kata-kata, dengan sikap. Orang enggak punya, bagaimana bisa memberi? Ya. Dan semua orang itu berselisih, merendahkan, berantem itu karena nafsu. Meskipun atas nama agama, Pak, ini dalilnya. Ya, kenapa sih marah-marah? Gitu. Jadi itu yang diajarkan dalam tarbiyah sebetulnya. Kalau kepada orang yang kita anggap ilmunya lebih tinggi, amalnya lebih tinggi, akhlaknya lebih tinggi, ketika salah kita rendahkan, bagaimana kita menghadapi orang yang jauh lebih rendah dari kita? Sombongnya luar biasa, Pak. Jadi dalam tasawuf itu tarbiyah. Itu yang sebenarnya yang ingin dijelaskan. Ya. Seperti bab sebelumnya, si guru tidak boleh membebankan murid untuk khidmat. Ya, ya tidak boleh. Ya. Tetapi si murid mesti melatih dirinya agar mempunyai jiwa khidmat. Orang tua kalau melihat anaknya bisaan banget, belum ngomong juga udah ngerti tuh anak. Coba hebat nggak itu?
Padahal kita nggak pernah ngebebanin, tapi dia ngerti. Itulah pendidikan yang baik dari orang tua itu. Ada yang udah sampai serak-serak kita ngomong, wah malah ngelawan. Ya, apalagi dalam tarekat mendidik itu bil isyarah la bil ibarah. Seluruh mursyid tidak pernah merintah kepada murid. Tapi dia menyiapkan jiwanya untuk memiliki jiwa yang baik untuk tumbuh kebaikan. Karena syariat itu adalah baju kebaikan bagi fitrah yang bersih. Kalau sudah bersih ya dia akan menjadi pilihannya syariat itu tanpa ada beban. Makanya pada akhir perjalanan orang sufi suqutu taklif. Bukan enggak sholat, tetapi sholat sudah tidak berat lagi. Karena hakikat ubudiyahnya sudah terbentuk dalam jiwanya. Ini kita sering menuntut sesuatu yang bukan hak kita. Kita di akhirat nanti Pak tidak ditanya bagaimana sikap dan pandangan istrimu kepada kamu, kan tidak pernah ditanya. Ya, tapi kita ditanya apa yang kamu lakukan kepada orang lain ketika orang lain baik buruk kepadamu. Karena asalnya itu adalah ujianku. Yang ditanya perbuatan kita. Agama kalau tidak ditarbiyah seperti itu tidak tahu Pak bagaimana menjalaninya dengan baik. Perintah-perintah tulisan dalam bentuk ulum syariah itu. Dan prakteknya adalah kepada guru. Maka orang jika kepada guru sudah merendahkan, artinya kepada orang yang soleh, yang dipandang alim oleh dia, dipandang guru di tempatnya, kalau dia sudah rendahkan, bagaimana orang yang bukan seperti dia? Fir'aun semua Pak. Ya. Coba bagaimana kita kadang-kadang begini, para orang-orang soleh itu kenapa sama kita tuh deket aja, kita kayak sepertinya kita ini juga soleh sama dia. Karena dia menyikapinya dengan kita baik-baik aja. Karena itu yang dia punya, itu yang dia beri. Kita lagi merasa soleh aja, belum tentu. Ya. Kami dulu kaget. Kita selalu membaca dan mendengar nasihat. Dekat dengan orang soleh, dekat dengan orang soleh. Ya. Akhirnya kita dekat. Tiba-tiba udah dekat dengan guru, guru tiba-tiba begini. Ya, hati-hati kamu dekat dengan guru. Lah, kok hati-hati? Dan banyak maknanya tuh. Karena orang soleh berarti punya jiwa yang baik. Dan menyikapi kita baik saja padahal kita tidak baik. Dan itu membuat kita merasa baik. Karena kan filosofisnya begini. Sikap orang lain kepada kita itu cermin. Kalau orang itu baik berarti kita baik, kan begitu. Coba orang datang kepada kita merengut, kita lihat kenapa lu merengut. Rupanya kalau kita bawa kaca, oh gua merengut gitu, pantas dia gitu. Tapi kepada orang soleh itu bukan cermin kita ya. Dan itu hati-hatinya. Satu, kedua, kamu akan mendapatkan waris sifat-sifat baik dari dadanya jika kamu menjaga adab. Jika tidak, akhirnya saya jauh lagi. Waduh, kalau begini jauh, begitu jauh diperintah lagi dekat. Nah, apa yang mestinya kita lakukan untuk dididik, dibangun menjadi dewasa, matang? Ya, ya ma'rifat lah, katakan begitu. Jadi seolah-olah mereka orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang matang dalam urusan agama dan dunia. Ya. Maka inilah ma ya'ridu lil murid min syaikhih. Ya. Yang nampak kepada murid dari gurunya itu dan apa yang diminta. Ya. Murid kepada diri guru itu. Yusallam lahu fihi wa la yuqtada bih. Serahkan kepadanya dan jangan diikuti. Ya. Kecuali tiga perkara ini sudah merusak dan kita tinggalkan.
Pertama, guru yang tamak. Kedua, guru yang selalu bersikap tasannu, apa, dibuat-buat saja kepada semua orang. Karena semua kitab-kitab sufi menjelaskan bahwa mereka orang-orang soleh, orang-orang ahli marifat itu orang-orang yang ada mutakalluf, tidak dibuat-buat. Kalau dia sedang goplah, ya goplah. Kalau sedang, ya. Bukan ketika duduk begitu ada orang langsung ambil tasbih. Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah. Kecuali ada maksudnya untuk mengajarkan murid, boleh. Ya, itu jiwa guru kan, jiwa guru gitu. Ketika menghadapi murid tentunya kalau jiwa guru itu, ketika jadi guru, ya kan guru gak 24 jam, guru di sekolah misalnya. Ya. Seperti guru mengajarkan kebersihan, begitu ada kotoran, anak-anak jika kamu melihat kotor, ambil ya, di rumahnya jorok banget itu guru, kagak dipungutin tuh kotoran. Ya, ketika mendidik itu mungkin, ya paling kurang seperti itu. Ya. Karena ada murid yang tidak mau melihat gurunya itu kurang, dia melihatnya ideal saja. Itu murid-murid lemah. Ketika murid-murid yang sudah dewasa, matang, justru nyari di mana guru salah. Dan bagaimana ada cara kembalinya kepada Allah, itu yang matang. Nah kalau yang murid-murid yang lemah itu gak mau, dia pengennya melihat guru itu ideal saja. Ya, seperti malaikat jalannya juga gak boleh di tanah itu. Kudu. Kayak kuntilanak begitu. Sempurna banget. Ini jahil, do'if, itu, ajiz. Itu keadaan murid yang seperti itu. Maka mungkin si guru tiba-tiba, wah ini bahaya nih kalau dia ngelihat gua goplah nih. Begitu datang muridnya baru, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu pulang muridnya langsung, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kalau nggak ngelihat gurunya begitu, dia nggak begitu. Padahal gurunya mungkin dalam goplah, wahwa yadzkurullah. Karena zikir mereka di hati. Kita kalau mulut nggak zikir, bablas. Ya. Tapi dia nggak bisa mengukur itu dirinya. Karena dia melihat orang apabila dia zahirnya sama, itu gua pisan. Belum tentu. Bahkan kebanyakan para aulia zikirnya sudah di sini dan dia tidak punya hasrat lagi untuk mengucapkan. Ya. Saya punya contoh ilustrasi ini. Gimana ya orang katanya hatinya sudah ingat sampai ngomong tuh tidak berhasrat lagi. Saya mencari sesuatu yang saya sendiri boleh paham. Rupanya saya ketemu, Pak. Saya dulu mula-mula ke Mesir, kita ngelihat orang cakep itu kan ukurannya orang Arab, hidungnya mancung ya, matanya blok gitu, pipinya sampai lembut putih, bibirnya masya Allah, dan itu di Arab kita sering banget, tiap detik kita kalau keluar ngelihat semua cakep-cakep banget. Jadi pertama ke Mesir itu kaget mulu, Pak, masya Allah, waduh itu cakep banget, wah itu hidungnya masuk. Saya lihat teman saya yang senior udah 5 tahun diem aja, Pak. Diem aja. Bang, kata saya. Ente gak punya nafsu, Bang. Ente kayak gak tau orang cakep. Udah gak bisa ngomong lagi, gue udah nyesek. Katanya rupanya. Oh iya, emang kalau udah nyesek, itu gak bisa ngomong lagi dah. Ya. Rupanya kirain yang senior yang udah 10 tahun gak gundam kayak kita. Bukan, Pak. Udah gak bisa ngomong, udah. Ya. Yang baru mah ngomong aja. Sama Pak Mafia juga kan, kalau kelas kampung mah, waduh pada robek celananya itu, celurit udah di. Kalau yang Mafia internasional mah udah pakai sorban, Pak. Ya, tahu-tahu putus aja tuh musuhnya palanya tuh. Ya, sudah tidak melihat bahwa tampilan itu adalah ibadah, tidak tampilan zahir, karena jiwanya sudah daiman fi hadratillah. Atau mungkin kondisinya begitu. Ya. Tetapi kalau kita melihat memang tasannu kepada semua orang. Karena kami melihat para mursyidin itu dia hadir sebagai murabbi di depan muridnya. Adapun di luar itu dia hadir sebagai apa posisinya di situ? Kalau murabbi terus-terusan 24 jam kepada bini diusir, Pak. Ya, sama bini. Diranjang mau jadi murabi.
Ya makanya setiap wali itu tanya bininya dah. Pok, itu abang wali, mana monyet, katanya gitu. Malam-malam ketakar-keteker aja gitu. Karena dia sempurna tampil sebagai suami, sempurna tampil sebagai ayah, sempurna tampil sebagai tetangga, sempurna tampil. Saya punya guru bisnismen dulu. Kita bagaimana memandang dia lain ketika dia ada dalam bisnis kepada klien-kliennya, kepada ya. Guru saya bilang, kamu jangan cium tangan nanti, katanya. Aduh, bagaimana kalau ya kalau ketemu dia dalam kondisi jangan cium tangan, suruh selaman begini, mendingan saya kabur. Ya. Jadi memang ya kalau di kita memang kiai 24 jam itu, di mall juga kiai juga itu. Jika memang kondisinya dituntut ya, tidak, itu bukan masalah, itu enggak, bukan tasannu itu bukan. Ya, orang tahu oh, itu bajunya ustaz gitu. Kecuali mereka yang sedang belajar untuk menyembunyikan ikhlasnya ya, baru mereka tutupi bajunya dengan baju yang tidak menunjukkan jiwanya. Itu lagi belajar. Tapi kalau sudah tidak berpikir lagi tentang tempat, baju, waktu dan lain sebagainya ya. Tapi jika tasannu wa tazayyun menghiasi ia sendiri setiap saat, khususnya kepada abna'i dunia dan ahli istilahat ya, itu tidak dapat kita maafkan. Bikhilafil istizhar, berbeda dengan menampilkan dirinya lil muridin, kepada murid wa ahli ta'at, kepada liyajlibahum lima naf'im, agar membawa mereka kepada sesuatu yang memberi manfaat kepada mereka. Oh ya dihim lima qasidihim, membimbing mereka kepada tujuan mereka. Itu boleh. Contohnya begini. Sebetulnya mereka para mursyidin tidak perlu zikir dengan jahr, tapi ketika di majelis dia yang paling semangat. Padahal itu untuk yun yani haluhu yunhiduna. Ya, semangat dia itu membangkitkan kita. Kita jika zikir dengan guru, kita rasanya ikut. Kalau enggak ada guru terus lungsai. Tahu lungsai, Pak? Ya terus lemas sudah. Begitu ada guru kita wah terus. Kita lihat guru juga begitu, padahal dia enggak perlu. Nah itu istizhar. Itu enggak ada masalah, itu bukan bagian daripada tazayyun dan tasannu. Ya. Guru kami bercerita tentang gurunya. Dia tahu jumlah muridnya berapa, tetapi ketika itu di Syria, ketika pemerintah ya sedang menggeledah para pergerakan itu, orang-orang gerak, orang-orang pergerakan, maka ulama-ulama pergerakan yang alim, yang para profesor, yang doktor lari kepada majelis-majelis tarekat, karena orang tarekat nggak pernah menyentuh politik, jadi aman, lari ke situ dan penuh di majelis gurunya. Guru saya itu orang-orang alim. Biasanya kata guru saya melihat guru saya itu jika ngaji biasa aja. Tapi begitu dia lihat orang banyak dan itu ahli ilmu semua, terus dia bicara tinggi dan seolah-olah ya disusun-susun kata-katanya, sampai terbersit dalam hati saya, riya. Kata guru saya, riya. Udah. Pada waktu itu sedang ada daurah, artinya 3 hari 3 malam ngaji, qiyamul lail, sholat jamaah, puasa bareng, iftar bareng, iktikaf bersama di masjid. Ya. Sedang ada program kegiatan itu, acara itu. Jadi kata guru saya, tadi nggak begitu, begitu ada orang lain baru. Karena makanya ini disusun tuh, ditulis di sini kan, karena itu nafsu, sikap nafsu. Udah singkatnya malam tidur semua, nanti di akhir malam itu akan bangun semua dan sholat. Tetapi guru saya bangun sebelum itu, pengen kencing, dia masuk ke toilet masjid yang banyak itu, dia ngelihat, oh kok sabun semua.
Lalu dia ngedengar ada kusruk-kusruk-kusruk, ada orang sedang bersih-bersih itu. Dia pikir ini pengurus masjid, dia jalan aja sambil hati-hati takut licin. Rupanya berdiri di depan dia orang pakai celana sedengkul, pakai kaos oblong sambil pegang sabun. Ya, dia kaget. Ya, rupanya gurunya. Apa kata gurunya? Masih saja kau memandang aku ria, katanya. Langsung dia peluk kakinya itu, dia cium. Langsung saya cium kakinya. Ampunkan saya wahai guru, katanya. Ya. Ya mungkin gurunya secerdas itu memandang muridnya, mungkin dia punya pengalaman yang sama. Ya. Itu sebab guru saya itu juga bentak saya begitu. Oh iya. Ya. Nah, yang ketiga, membiarkan anggota tubuhnya larut dalam maksiat tanpa punya malu dan tidak berhenti terus-menerus. Kecuali berbeda kalau jatuhnya fil fartah, hanya masalah maksiat kecil dan sekali wal marrah bi ghairil israr. Ya, sesekali wal marrah itu ketika ada al, maka mungkin sesekali jatuh tapi tidak, hatinya tidak ingin, tapi yani bil ghalabah. Fa inna dzalika ghairu qadih fi sya'ni, itu tidak akan mencederai, tidak akan memutuskan nur ilham dia itu, tidak. Ya. Dia maksiat tapi dia masih mampu berbicara hakikat. Orang Pak kalau buruk ketika disuruh memberi nasihat, jangankan kita yang mendengar, ya. Yang bicara pun dia tidak percaya dan mungkin tidak sampai ke hati kita mendengarnya. Melainkan mereka ahli syuhud, meskipun katakan dia melakukan dosa faltah yakni, tapi tidak terputus nur itu karena dia tidak menginginkannya dan jatuh bil ghalabah gitu. Karena dosa adalah bukan, sebetulnya bukan hanya dosa ibtila imtihan, baik juga ibtila imtihan. Ya, bukan hanya derita itu imtihan, ujian Allah, tetapi kebahagiaan juga ibtila. Ya, bahkan mereka mengatakan annadzamba huwa ibadatul batin wa ta'ah ibadatul zahir. Orang ketika dosa hatinya ya Allah ibadah itu, belum tentu itu ketika sholat sampai ya Allah begitu, bahkan lupa-lupa aja tuh, ghaflah-ghaflah aja. Ya. Mereka para aulia yang memahami hakikat ta'at dan hakikat dosa. Ya, itu sebab mereka mentarbiah kita bagaimana beribadah kepada Allah agar menjadi hamba yang baik dalam keadaan taat dan dalam keadaan dosa. Akibat mereka menjelaskan agama ini hanya berdasarkan nas dan tidak hakiki berdasarkan makna agama yang sebenarnya. Ya, akhirnya banyak membentuk image, ya, dan tradisi yang ya, tidak murni pemahaman agama, timbul perselisihan. Ya. Sehingga mereka mengungkapkan begini, Ibnu Maskawih mengungkapkan, seorang jika punya ilmu yang luas, maka dia memahami kebenaran dari kesalahan lawannya itu. Tetapi jika ma'rifat, dia tidak melihat kesalahan, semuanya benar, harta salah. Ya, kenapa Allah ciptakan salah? Salah apa? Wong itu ciptaan Allah. Mesti ada hikmahnya. Maka dalam hikmah Imam Abdullah Al-Haddad, dalam hikmahnya yang pertama sekali, dia mengatakan keburukan ada hikmah, kebaikan adalah rahmah. Dan hikmah, rahmah ini keluar dari sifat rahmah Allah. Inilah bahwa syariat itu adalah ibtila, ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
bitta'ah wa zam. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan rubba ta'atin awrasat izzan wa istikbara, rubba ma'siyatin awrasat zullan wa kisara. Berapa banyak ta'at membentuk jiwa sombong, dan berapa banyak maksiat membentuk jiwa yang hina. Ya, dan hamba itu adalah jiwa yang merasa hina rendah. Mestinya orang tumbuh jiwa hina dan rendah itu dengan sebab ilmu yang Allah kasih, amal yang Allah kasih, ibadah yang Allah kasih, taat yang Allah hidayahkan kepada mereka. Tapi kenapa ini membuat hati keras, sombong, angkuh? Ya. Jika ada ulama seperti itu, dibuat dosa agar dia ibadah itu batinnya itu rendah tuh. Ya, tidak menjadi hijab apa yang Allah beri. Kita mengatakan harta wah itu hijab karena akan membuat orang lupa kepada Allah. Jangan dikira orang yang punya ilmu dan amal dan dia sholat itu tidak hijab. Dia merasa gua sudah sholat, padahal itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelumnya dulu dia minta-minta, ya Allah berikan saya hidayah. Allahumma inna as'aluka tuqa. Ya. Allahumma afrig alayna sabra. Allahumma inna as'aluka. Ya. Begitu dikasih, dia rasanya yang mempersembahkan kebaikan kepada Allah. Ini tidak dibahas dalam fikih karena fikih menjelaskannya adalah amal zahir, dan ini sudah zahir nampak. Mestinya pergi ke tasawuf. Ya, betul gak itu dari hakikatnya? Apakah sebuah rutin yang dibiasakan sejak kecil belum berhenti sampai sekarang dan kualitasnya pun sama rupanya? Ya. Dan inilah tarbiyahnya. Wa yuta'awwalu minhu biwajhi sawab ma yaqbalu. Kalau boleh ditakwilkan, takwilkan kepada mana yang benar. Kenapa guru salah takwilkan? Wa ma siwahu fa ala asli. Kalau selain yang sesuatu yang tidak dapat ditakwilkan, maka biarkan berdasarkan aslinya. Artinya syekh itu asin fihi fi halih. Dia seorang yang pendosa pada saat itu, ghairu mutarah linudratihi. Ya, wa adami israrihi. Bukan dilakukan karena jarang dilakukan atau tidak israr. Walladzi yaqbalu ta'wil, yang boleh ditakwil apa? Ma sahalahu wajhu minal haq. Kama sa'ilil khadir. Ya. Yang masih ada sisi kebenarannya itu boleh ditakwil. Kalau misalnya ada orang guru ya minum mengangkat gelas botol bir misalnya. Ya, mungkin masih boleh kita tawil, mungkin isinya teh kali kan gitu. Kecuali kita melihat dia datang ke toko bir, kita melihat dia beli, dibuka, minum, wah itu enggak bisa ditakwil. Gitu. Seperti permasalahan yang terjadi pada Nabi Khidir, idzil amru fiha ala wujuhin mubahatin inda ikhbari. Karena perkara itu ala wujuhin mubahatin inda ikhbari. Ketika dijelaskan ya masih berada di dalam makna yang boleh. Sebetulnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa bukan Nabi Musa tidak tahu hakikat, Nabi Khidir yang tahu, bukan begitu. Karena ketika seorang nabi diangkat menjadi rasul, maka dia diperintahkan untuk menjelaskan syariat, ilmu zahir. Maka dia dengan perangkat dirinya adalah contoh ilmu zahir. Begitu. Seperti Nabi Ibrahim ketika lahir di Sirdab dan kemudian umur belasan tahun keluar dan dia melihat bintang, bulan, matahari dan seterusnya, gunung, dianggap itu Tuhan. Oh, nabi itu Pak bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan cita-cita dan usaha. Tidak, nabi itu istifa, ikhtiar. Ya.
wahdiyah, anugerah yang sejak baby mungkin sudah nabi itu. Ya, umur belasan dia sudah tahu hakikat. Itu nabi. Ya, bukan bercita-cita mujahadah dulu, tarbiyah dulu, baru jadi wali itu. Tetapi nabi tidak. Nabi Ibrahim sudah nabi. Tapi dia lahir kepada manusia sebagai rasul, maka perangkat dirinya semua ya mesti menjelaskan pengembaraan manusia dalam mencari Tuhan. Salah, bukan ini, bukan ini, bukan ini, akhirnya kepada Allah. Dia sudah selesai. Sama dengan nabi menjelaskan Al-Qur'an, Al-Qur'an turun secara tadarruj. Itu untuk kita, untuk nabi sudah selesai 30 juz sebelum itu. Ya. Ketika ingin membangun manusia Qur'ani zahirahu wa batinahu, maka nabi mempraktekannya. Nabi sudah selesai. Dan berdasarkan bimbingan Allah, ketika ada masalah menunggu wahyu, untuk nabi sudah selesai. Ya. Karena pada hakikatnya yang membangun ketakwaan kita Allah melalui sarana ya para rasul dan para duat ila Allah. Begitu juga Nabi Isa dan Nabi Khidir. Sepotong cerita itu kelihatannya Nabi Khidir lebih tinggi daripada Nabi Musa. Hasya. Tidak, tapi itulah tampilan orang yang tidak ya, Nabi Khidir tidak punya ilmu syariat dan tidak diperintahkan sebagai rasul. Dia hanya dikasih ilmu hakikat. Ngelihat anak kecil langsung dibunuh. Kenapa? Karena dia nanti akan membunuh. Ya nanti sama sekarang sama aja, bunuh saja. Tapi kalau syariat tunggu, bunuh dulu dianya, baru kita bunuh. Gitu. Maka syariat tidak boleh dilakukan berdasarkan kasyaf. Ada wali kasyaf melihat seseorang kafir, pura-pura di depan kita sholat, ngaji, puasa, pakai baju Islam, nggak kelihatan kan? Tapi begitu wali kafir, gitu tunjuk. Nah begitu dicek, sholat banyak saksinya. Ya. Dia ngaji, dia baca Quran, dia maka syariah akan mentakzir wali ini. Ya wali harus terima, ya takzir dah, gua salah menurut. Tapi dalam hakikat dia benar. Ya. Meskipun ceritanya bahwa Nabi Musa merasa lebih tinggi dan bla bla bla, itulah kisah manusia. Masa Nabi merasa lebih tinggi? Itu yang perlu kita pahami. Sama Nabi salat asar atau salat zuhur itu. Ya tiga rakaat murid. Maka sahabat bertanya. Ya, Nabi lupa atau ada salat baru nih? Wahyu baru nih? Ya kata Nabi, enggak ini, enggak itu. Saya dilupakan untuk membuat sunnah. Bagaimana kalau lupa sujud sahwi? Artinya kalau seorang nabi yukhalifu syariah, berdosa dalam bentuk menyalahi syariat yang dia, kan syariat dia yang bawa, lalu dia menunjukkan mukhalafahnya, itu dosa yang dilakukannya an ilmin, dalam kondisi dia tahu. Nah ketika seorang yang diizinkan oleh Allah untuk menjadi murabi dan berdosa, dosa itu an ghalabah, dia tidak inginkan dan jatuh ke dosa pun li ajli tarbiyah. Jika si murid mengerti. Ya. Tapi yang berdiri atas nama duat, da'i ilallah, udah apa baik, jadi udah masyarakat juga udah ngertiinnya apa baik. Apa-apa baik ya. Kalau saya di Bekasi, kalau kesusahan ngejelasin, udah aja gak pakai ngomong Bekasi dah. Paham. Ya. Kalau nggak ketemu bahasa Indonesianya, udah ke bahasa Cibitung aja. Idzil amru fiha ala wujuhin mubahatin inda ikhbari bi khilafi zina al muayyanati wa syurbil khamar ma'al idman wal liwat bi kulli halin. Berbeda kalau melakukan zina. Ya. Dengan cara yang tertentu yang memang disaksikan, nggak bisa. Wah itu yang dijinahin bukan orang tapi kayu, orang dilihat orang gimana sih? Ya. Wah siang-siang ngerokok misalnya wali, jangan itu mungkin kayu lah, kita lihat dulu emang berubah jadi kayu bener.
Ya, kalau juga berubah jadi kayu, ngapain pakai? Ya, tidak ada arti manfaatnya. Dia mazhab apa atau dia jatuh ke dosa? Kan bukan. Ya. Atau minum khamar, ya, dibarengi dengan idman. Idman itu nyandu, ya, pencandu. Atau liwat bikulli hal. Liwat, ya, berhubungan dengan laki-laki terus menerus. Fa inna dzalika isyanun fi kulli wajhin wa fisqun ma'ad dawam. Ya, maka semua itu dosa dalam keadaan apapun dan fasik. Ya, jika terus menerus. Wal fisqu yunafil wilayah. Jika fasik maka membuang kewalian. Ya, jika fasik sudah bukan wali. Ya, tiga perkara inilah yang jika kita melihat seorang syaikh melakukannya, maka kita nafikan dan kita pindah, kita tinggalkan, dan tetap beradab. Artinya beradab tidak menyakitinya, tidak menyebarkannya, tidak. Ya, kecuali memang dia muzahara, akan ada syarat-syaratnya. Bagaimana? Jangankan orang yang kita anggap punya ilmu dan soleh, orang awam saja, ya, untuk kita sebarkan, kita iklankan dia berbuat dosa, ada syarat-syaratnya dalam fikih. Tidak dikit-dikit terus, kayak seperti sekarang nih, dikit aja udah tersebar itu ke Facebook, ke WhatsApp, itu waduh bahaya itu, ya. Gunakanlah medsos ini untuk menyebarkan kebaikan dan menutupi keburukan umat Islam. Ya. Gara-gara beda politik, hancur udah agama ke bawah-bawah itu. Ya. Bukan masalah benar atau tidak. Ya, saya menyikapi begini, jika orang itu punya ilmu dan punya salah, dia akan kembali suatu saat. Ya, jaga, hormati, selesai. Kalau dia ahli ilm. Ya. Mungkin ketika satu saat dia taubat, dia lebih cepat itu kembali kepada kebenaran, dan kita wallahu alam. Ya. Jangankan kepada ulama, kepada siapapun, juhala. Ya. Karena akhlak yang baik adalah merupakan hakikat iman. Iman yang sempurna selalu mengharapkan orang baik seperti dia mengharapkan baik kepada dirinya. Ya. Al-Fakir ketika ditanya, apa sih? Ya, dulu teman-teman dia belajar, apa sih yang setia banget sama tasawuf? Ya, karena tasawuf mengajarkan kepada kami untuk tidak melihat apa yang dilakukan oleh orang. Dan tidak ikut campur kepada mereka, memaafkan kesalahan mereka, bahkan melupakan. Gitu. Kita kejar itu, gimana caranya itu? Rupanya itu akhlak, Pak, bukan pikiran tuh. Ya. Dan inilah tarbiyahnya. Wa qad qala asy-syaikhu Abu al-Hasan Syazili radhiyallahu anhu, amal basirati fi thalasati asya. Mata batin buta pada tiga perkara ini. Redup sudah. Yang tadinya dia faham, memahami hakikat, dan dia selalu syuhud, dia khusyuk. Ya. Tapi redup sudah buta karena tiga perkara ini. Irsalul jawareh fi ma'asillah. Membiarkan anggota tubuhnya bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, wattasannu' bi ta'atillah. Dan selalu dia ta'at itu dibuat-buat aja. Ya. Wattama' fi khalqillah. Dan tamak kepada makhluk Allah. Ya. Minta-minta aja ke setiap selebar jagat atas nama Tuan Guru. Ya, itu sudah tidak punya wilayah tuh. Faman idda'a al-basirah ma'a wahidatin min hadhihi faqalbuhu hadapun li dhununin nafsi wa wasawisi syaitan. Jika seorang mengaku bahwa mata batinnya hidup, ya, tetapi ada satu daripada yang tiga itu, ya, maka hatinya, ya, menjadi hadap tujuan bagi zununin nafs, ya, prasangka nafsu serta waswas syaitan. Ya, maka hatinya itu sudah menjadi objek bagi sifat nafsu dan bisikan syaitan. Artinya kebaikan yang dilakukannya sudah berdasarkan nafsu dan syaitan.
hanya dia menyangka saja baik padahal tidak. Qultu wa man kana kadzalik fala yusaqu bi isyaratihi. Kalau sudah demikian maka isyaratnya tidak lagi dipercaya. Lidawaranihi ma'al aghrad. Ya. Kenapa? Karena dia dawaran artinya berputar berdasarkan tujuan. Apa yang dilakukannya karena ada tujuan-tujuan itu. Bukan murni untuk mentarbiyah. Wa adami apa itu? Saya terhapus ini. Ibsarihi. Ada yang baru, Pak? Taib ibsarihi katakan. Dan dia tidak melihat mata batinnya itu lima waqi'il umur ibsar, betul ya? Kepada mawaqi' al-umur, tempat jatuhnya perkara-perkara itu. Mana? Nah, ibsarihi, ya ibsarihi. Wa adami ibsarihi lima waqi'il umur. Ya, dia sudah tidak melihat lagi mana perkara yang tepat. Ya. Wa fil hadis, dalam hadis al-ulama'u warasatul anbiya wa umana'ur rusul ma lam yamilu ila dunya aw yudakhilu salatin. Ulama itu waris nabi dan orang-orang kepercayaan rasul, para rasul, selama dia tidak condong kepada dunia dan ikut campur kepada pemerintah. Ma idza malu ila dunya aw dakhalu salatin fakhshawhum fi dinikum. Kalau sudah condong kepada dunia dan masuk kepada sultan, maka ya, kamu berhati-hati kepada mereka dalam urusan agamamu. Ya, ini dalam tarbiyah. Kalau ilmu mah ambil terus. Ya, karena itu ilmu Allah. Fa idza ra'aita man yad'il masyakha mutalabbisan bi khamsin fakhzarhu bi ghayati juhdik. Jika kamu melihat orang yang mengaku syekh dalam tarikat ini, dalam ya, seorang murabbi tapi mutalabbis berbaju lima perkara ini, bercampur dengan lima perkara ini, ya, kamu mesti berhati-hati dengan dia, dengan sangat berhati-hati artinya bighayati juhdik, dengan setinggi-tingginya usahamu itu untuk berhati-hati. Pertama, muwalatus salatini bil kulliyah. Dia punya loyalitas total kepada salati. Au muadatuhum bil kulliyah, atau memusuhi total kepada salatin. Li'annahu fil awal ma'ahum. Karena kalau yang pertama, ya, dia orang mereka. Orang pemerintah berarti ma'ahum, dia bersama mereka, berpihak kepada mereka. Yang kedua, mashghulun bima la ya'ni. Ya, kalau memusuhi pemerintah total, itu juga bukan syaikh murabbi. Kenapa? Karena dia sibuk dengan sesuatu yang kurang berguna. Wa alamatuhu fi dzalik, cirinya al-mubalaghatu fi tsana. Cirinya mujinya berlebihan bagi yang pertama, bagi yang kedua au aqsuh. Ya. Membencinya berlebihan. Ya. Karena jika orang sudah ada dalam sistem politik, apapun udah politik, Pak, talabbus fi siyasah. Ya, agama pun hanya dipakai untuk mempermainkan emosional rakyat agar menerima ya statement-statementnya, agar menerima ya. Nah, kita yang memang enggak ada terlibat dalam sistem itu, emosi kita kembang-kempis. Ya. Kalau dia panas-panasin panas, disemangatin semangat. Ya kan, itu namanya mashghul bima la ya'ni. Sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna. Ya, bagaimana memperbaiki mereka?
Mereka para masyaikha berdiri sebagai nasih. Dulu ada kisah, ada dua orang sufi dipanggil oleh seorang sultan dulu, Amirul Mukminin. Dimintai nasihat, dua-duanya beri nasihat. Lalu dikasih dua kantong uang tuh. Yang satu nerima, yang satu nolak. Marahlah sultan itu menolak, dan dia tetap menolak. Kemudian kembali, kenapa kamu menyakiti Amir, artinya ulatul amr, waliul amr? Ya, aku tidak menyakiti. Kenapa kamu menolak pemberiannya? Ya, saya nasihat bukan karena uang, tapi kan dia berhak memberi. Ya. Betul secara syariat tuh, yang menerima. Setelah beberapa hari kemudian dipanggil lagi dua orang itu untuk memberi nasihat. Maka yang menolak tadi bertanya kepada yang memberi, andaikan nanti sultan meminta kita untuk meminta memberikan nasihat sesuatu perbuatan dia yang melanggar syariah, coba sekarang kamu rasakan, apakah berani kamu mengatakan ada perubahan dalam hatiku, dalam hatimu? Baru dia pegang, iya ya, ada mulai rasa takut. Kenapa? Udah kemakan duitnya. Ya. Berubah? Iya. Itu sebabnya aku tidak mengambil uang dia. Kalau udah kekenyangan mah udah diem, Pak. Udah geser-geser di situ. Ya. Ya paling alasan ini kan politik. Ya enggak apa-apa, ya udah kalau begitu jangan kita dengar. Nanti juga kalau turun kembali kepada hak. Karena semua politik ya, as-siyasah qiyasah. Wal haqqu du'a'uhu lahum bil islah, yang benar mereka berdoa kepada pemerintah agar baik. Udah. Itu yang benar. Wa taisir, dan agar ya, mudah. Ya, dia mendoakan mereka bil islah dengan melakukan perbaikan dan taisir dan memudahkan. Wa ma fi makna, atau yang semakna itu, wa hubbul khair lahum bikuli wajhin, dan dia ingin atau suka kepada pemerintah berbuat baik dari berbagai cara. Artinya berharap baik. Ya, uang hidayahnya Allah yang memberi, dan itu adalah pahala kita untuk mendoakan dia. Untuk ya, kalau enggak ada yang buruk, kita enggak berdoa, Pak. Enggak berdakwah, enggak islah ya, kepada mereka. Lihtiyajil muslimina ilaihim, karena seburuk-buruk apapun pemerintah, orang Islam perlu untuk urusan haji, untuk urusan ya izin pembangunan, untuk urusan dan lain sebagainya. Min ghairi muwalatin wala muadatin, tanpa ada loyalitas dan memusuhi mereka, illa haitsu amarallahu wa rasuluhu, kecuali yang memang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Katakan salah itu salah, hak dan hak sudah. Saya tetap berharap dia baik, karena dia mazhar daripada mazhar Allah. Asani ghalabatul hawa, didominasi oleh hawa alaihi atasnya, bil intisari nafsih, tetapi dia dengan lebih memenangkan nafsunya. Ya. Artinya ketika kita melihat seorang syekh didominasi oleh nafsu, oleh hawa, yaitu dengan memenangkan nafsu, watisaihi pitakwil li syahawati wa waqaihi biwujuhin minal ilmi tusbihul haqq wa laysat bihi, dan dia berusaha untuk meluas-luaskan ya penakwilan syahwatnya dan jatuhnya dia ke syahwat dengan berbagai makna ilmu yang menyerupai kebenaran, padahal bukan kebenaran. Saya melakukan ini karena ini, kamu tidak tahu saya wali, saya ini udah kacau sudah. Nah, kalau kamu melihat saya seperti tadi ungkapannya, tapi maksudnya bukan begitu. Ya, ini idea mereka, ya, pengakuan mereka. Asalisu at-tawassu'u fid dunya bimudahati ahliha wal iktida'i bihim fima hum fihi. Apa? Memperluas urusan dunia dengan menyerupai ahli dunia. Ya. Wah, ini syekh udah pakai Levi's. Ya, syekh udah pakai dan mengikuti mereka api mahum pihi, pada apa yang mereka lakukan, orang-orang ahli dunia itu. Ila an yakuna zalika bifadlin ilahi wa ifadatin ilahiyah.
melainkan itu adalah merupakan limpahan Tuhan dan ifadah ilahiyah. Faqad kana ba'dul masyayikh kadzalik. Sebagian syekh demikian. Faqila lahu ketika ditanya faqal al-munkiru alaina imma faqih aw sufi. Fa in kana faqih qulna lahu atara annahu haramun hadza. Kalau dia faqih tanya, emang yang kamu lihat ini haram? Fa in kana sufi qulna lahu, kalau dia sufi aku katakan kepadanya atara lana fi ma nahnu fi ikhtiyar. Apakah kamu lihat kami ini dalam perkara ini ada pilihan? Fala yastati wahidun minhuma jawaban, maka tidak akan mampu salah satu dari dua orang itu menjawab. Ya, orang sufi rumahnya mewah, megah, mobilnya Mercedes dan wah perang, mirip seperti rumah bisnismen misalnya begitu. Ya, ini tidak boleh sebetulnya orang sufi, karena mesti menunjukkan kesederhanaan. Tidak serupa banget dengan ahli dunia dan memang mengikuti tren ahli dunia. Ya, ini kan tadi al-iqtida bihim, mengikuti tren ahli dunia, katakan begitu. Tetapi ada orang sufi begitu, kata Sidi Al-Imam Sya'roni. Ya, tetapi memang itu enggak dapat dihindari, yang bapaknya kaya, itu warisan semua. Ya, gimana dia mau enggak kaya? Atau Allah limpahkan, dia memang kaya. Kan ada kisah seorang murid mencari guru, lalu ditunjukkan ke satu guru tertentu. Dia datang, murid itu miskin, punya harta benda semuanya hanya di buntelan kainnya itu yang ya, diikat di kayu dan dibawa-bawa kemana-mana. Itu harta bendanya itu di dunia ini yang miskin. Begitu ketemu Syekh, Masya Allah, istana rumahnya megah, bahkan untuk sampai ke rumahnya dia harus melewati beberapa kebon buah-buahan, tanaman dan peliharaan hewan apa binatang. Ketika mana rumah Syekh itu lewat, ini punya siapa? Punya Syekh, Masya Allah. Lewat lagi, ini tanaman, ini pemeliharaan, ini kambing, ini punya Syekh. Begitu terakhir istananya, pintunya aja gede megah. Ya Allah. Ya, akhirnya dia malu masuk ke gedung istana itu, dia taruh itu buntelannya itu di belakang pintu. Sambil dia nengok, aduh hilang kagak ya gue taruh sini. Akhirnya dia pergi nemuin gurunya. Nemuin guru, dia pengen berguru. Begitu sampai, gurunya sedang duduk di kursi mewah seperti raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah anda itu Syekh Fulan? Naam. Tapi saya ragu dengan anda. Kenapa? Sebentar. Yang di semua itu punya engkau wahai Syekh. Ya, Allah memberikan anugerah ini kepadaku. Apakah anda tidak takut? Ya, hati anda itu terbawa oleh dunia. Ya, itulah orang sempit kecil sudah memandang, wah kalau ya, saya mungkin tewas sudah ini, ya, terculik oleh dunia sudah, dirampas sudah. Ya, gurunya diam saja dan dia mengatakan, dunia yang semua aku miliki itu ya, jauh lebih kecil daripada buntelan yang kamu sembunyikan di belakang pintu dan kamu takut hilang. Kaget dia, ya Allah. Gue lagi mikirin aja hilang kagak itu baju gue, padahal cuma sebaju-bajunya itu masih kepikiran. Semua ini jauh lebih kecil daripada buntelan kamu itu yang kamu takut hilang. Ya. Gitu, ada fenomena seperti itu. Tetapi jika memang dia memburu ingin kaya dan mengikuti tren, lah itu sudah rusak. Ya, sudah rusak. Maka kalau sudah keadaan yang begitu, yang mengingkari, kalau faqih tanya apakah ini haram, wong ini semua usaha halal. Ya, kalau sufi yang mengkritik, apakah saya punya pilihan? Memang Allah mentakdirkan saya kaya. Ya. Tapi jika menumpuk-numpuk harta, dia mencari atas nama agama sampai kaya, itu lain perkara. Dulu Nabi Sidna Allah Imam Syafi'i dengan imam gurunya Imam Malik. Setelah 16 tahun Imam Syafi'i belajar di rumah Imam Malik, maka Imam Syafi'i diperintah untuk dakwah sambil juga belajar ke Yaman oleh Imam Malik. Pergilah ke Yaman beberapa tahun. Setelah pulang dari Yaman, sebelum dia bertemu Imam Malik, maka dia berkumpul dengan jamaah pengajiannya di Masjid Nabi.
dia mendengar desas-desus orang membicarakan buruk kepada Imam Malik. Katanya Imam Malik sekarang berubah karena sudah sering kedatangan Sultan. Ya, lihat rumahnya juga udah berubah, pintunya udah baru, kursinya sudah baru, mejanya udah baru. Sekarang tertutup pintu untuk umum, orang-orang besar doang yang boleh masuk. Itu pembicaraan awam. Kata Imam Syafi'i, apa benernya? Baru berapa tahun saya tinggalin, masa guru saya berubah? Maka datanglah Imam Syafi'i ke rumah Imam Abu Malik ya, radhiyallahu anhuma. Maka diketuk pintunya, keluarlah jariah dia. Ya, saya ingin bertemu Imam, minta maaf Imam tidak boleh diganggu, katanya. Ya, dia sedang istirahat dan tidak menerima tetamu. Gitu. Tapi cobalah kasih tahu dulu, ya, ada Muhammad ya, Ibn Idris datang, pergi. Begitu ngetok pintu, kata Imam Malik, sudah aku bilang siapapun yang datang aku tidak menerima tetamu. Baik, belum dibilangin tuh. Begitu berbalik si jariah itu, maka Imam Malik bertanya, memang siapa yang datang? Katanya Muhammad Ibn Idris, terus bangun. Kalau dia silakan masuk, katanya. Masuk datang, bagaimana yang kau lakukan di Yaman? Dia cerita begini, 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 begini. Aku kedatangan Amirul Mukminin, dia meminta pendapatku tentang bagaimana memberikan batasan zakat. Makanan pokok itu ukuran mana yang akan kita pakai? Gitu. Aku berpendapat ukurannya begini, 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 begini. Apa kata Imam Syafi'i? Ana ukhalifuka ya Imam, saya berbeda dengan engkau. Menurut pendapat saya begini, 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 begini. Imam Malik mengatakan sadaqta. Tetapi saya tidak merubah pendapat saya. Kamu benar dan tapi saya tetap dengan pendapat saya. Nah, setelah itu baru Imam Syafi'i berkata, ya Imam, minta maaf. Di luar itu orang bicara bla 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 bla. Imam Malik mengatakan, ya kau lihat pintuku berubah, kursiku berubah, mereka memberi, saya tidak menginginkannya. Tapi lihat bajuku masih yang aku pakai dan makananku masih yang aku makan. Ya, semua dari Allah. Itu jawabannya, emang haram, emang ada pilihan, kan kira-kira begitu. Ya, artinya mesti teliti dengan ilmu kita menilai sesuatu itu. Kalau ini ada perintah, ya, untuk mengukur seorang apa sehat atau bukan, ya, dengan ilmu Pak, dengan perangkat ilmu dan ya, yang kita lihat, meskipun dibentangkan ini 5 perkara, tapi ya, tidak begitu saja kita menilainya dan memahaminya. Kenapa yang dijelaskan di sini memerlukan pengetahuan yang tinggi. Ar-rabi yang keempat, huburiyasa wa alamatuhu al-istitba. Suka menjadi pimpinan, mempunyai kedudukan, suka kedudukan. Cirinya, dia mencari pengikut banyak. Dia pengen punya murid banyak. Nah, karena seorang murabi dalam tarekat itu dia tidak suka murid banyak. Karena kalau murid banyak itu akan timbul kecenderungan banyak. Kecenderungan banyak itu rendah. Kan orang yang ya kan akal pun menerima orang yang baik itu pasti sedikit. Seperti bukit begitu. Orang yang tinggi itu sedikit mestinya. Dan tasawuf ini adalah pendidikan ya, untuk katakanlah menciptakan orang yang sedikit itu. Nah, kalau dianut orang banyak itu partai jadinya nanti. Ya. Nah, ada istitba, minta ya, talabul ittiba, minta diikuti. Wa talabun nas li nafsihi bima amkana min ghairi tawaqqufin ala amrin dini wala gharadin syar'i yadhharu wajhu. Dan meminta orang untuk dirinya. Ya. Bima'amkan sedapat mungkin min ghairi tawakuf, tidak ya, terus menerus tanpa tawakuf. Untuk urusan yang bersifat agama dan tetapi wala gharad syari, tapi tidak ada tujuan syari. Ya zar wajhu, dan itu nampak maknanya itu. Ya. Hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya lah ya, berbanyak-banyak. Al-khamis ittisa'ul lisan bidda'wa. Lidahnya banyak ngaku-ngaku. Oh, saya sering melihat ini lahul mahfuz saya. Jadi muridnya itu otaknya itu diisi dengan karomat saja tuh. Cerita karomat, pokoknya cerita dia mengakulah. Itu bahaya itu guru begitu. Ya.
Sedangkan murabbi itu membersihkan segala sesuatu yang menimbulkan hawa nafsu si murid. Murabbi dalam tasawuf bukan jual obat, Pak. Ya, ini doa ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, dukun. Ya. Mereka mengajarkan kamu melakukan ibadah, baik doa atau ibadah lainnya, lillah la li ajli. Surga aja dan dididik untuk jangan kena surga, jangan kena neraka, tapi karena Allah. Tapi kalau dia jual obat itu bahaya. Ya karena itu apa? Permen untuk menarik ya istijlab qulubin nas. Ya. Sayangnya itu jadi tradisi. Ya, kalau enggak begini orang enggak kumpul. Sedangkan tasawuf mendidik murid agar tumbuh kebaikan dari dirinya sendiri. Jangan karena siapapun. Ya. Coba dalam tarbiyah sufia, orang yang alim kalau itu jadi muridnya tidak boleh menunjukkan kealimannya karena sedang dididik untuk tidak merasa lebih baik dari, kalau dia soleh pun demikian. Bukan si guru tidak mau kesaing, wah enggak mau kesaing, bukan begitu. Ini tarbiyah. Saya pernah mendengar cerita, saya punya kakek. Ya. Ya ceritanya dia salat lah. Ya, salat kemudian zikir. Zikir tarekat itu kan setelah doa salat juga Pak berapa menit? 15 menit selesai. Ya. Ceritanya katanya kakek saya itu tidak akan keluar sebelum muridnya habis di belakang. Karena dia takut kalau dia keluar nanti muridnya zikirnya wah ya kelihatan gurunya jadi dia tidak memberi kesempatan muridnya itu tasannu begitu. Jadi dia tunggu muridnya. Kira-kira udah selesai baru dia keluar. Itu juga mengundang perhatian besar tuh. Wah, guru saya muridnya lama banget, mantap banget. Ya. Itu sebab kita tarbiyah itu tidak perlu melihat apa-apa, hanya melihat diri kita ingin baik, selesai. Allah yang memberinya melalui guru itu. Jangan ta'alluq kepada guru dan siapapun. Sebenarnya begitu. Allah melalui mazharnya yang kita berbaik sangka kepada apa ya orang yang kita sebut guru. Nah, satu murid ditungguin oleh kakek saya itu enggak bangun-bangun, zikir aja. Sampai sengaja kakek saya itu bukan zikir jadi begini gitu. Jadi lihat masih zikir aja, blonjor kakinya digituin. Lah, masih kesel, udahlah berdiri. Begitu berdiri berbalik begitu kelihatan dia makin keluar dia terus dari belakang diliatin begini. Lah ini bisa makin jadi-jadi ya, disamperin, diinjak lehernya. Ya. Keluar kamu setan. Ya. Kurang ajar kamu melakukan sesuatu bukan ya. Itu dari nafsumu. Habis dia keluar nangis terus. Ya, mungkin saja dia mengingkari, wah orang lagi, wah ibadah, wah ini guru apa. Ya, selesai sudah tuh, in qoto al-madad. Jadi dakik sekali, halus sekali pendidikan rohani itu. Mesti dengan niat yang sungguh-sungguh lillah. Itu sebab at-tasawuf sidqut tawajjuh ilallah. Tasawuf itu adalah hati yang menuju kepada Allah dengan betul. Makanya doa orang ketika mencari guru, Allahumma dullani ala man yadull, Allahumma dullani ala man yadulluni alaik, katanya. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku orang yang akan menunjukkanku kepada Allah. Wa ausilni ila man yasiluni ilaik, sampaikan aku kepada orang yang akan membawaku kepada Allah. Jadi Allah tujuannya. Ya. Itu apa? Kedetailan itu. Nah, maka pendidikan untuk timbulnya mengaku-ngaku itu memang dihapus di dalam guru. Nah, ini kalau bagaimana gurunya saja sudah banyak mengaku-ngaku, ikut tumbuh penyakit mengaku-ngaku semua muridnya itu, Pak.
Ya, kita melihat ada satu budaya di dalam di Asia Tenggara ini, bukan akibat banyak para pengaku menjadi pimpinan tarekat dan semuanya ya, tersebar itu, menular. Ya, sudah infeksi itu sudah. Ya, jadinya itu penyakit pengaku-pengaku itu. Wal qadahu fi aqranihi wa nuzara'ihi, dan mencederai, memburukkan orang yang setara dengan dia. Ya, min ahli tariqah. Wah, apa itu si pulan ahli, disebut namanya si anu itu bukan. Nah, sudah. Saya dulu Pak memilih guru itu ya, karena ketika saya membaca seorang murabbi itu lidahnya tidak pernah kotor ghibah dan menyebut nama orang buruk di lidahnya itu artinya orang akronihi, orang yang setara dengan dia. Kita kan sering begitu melihat teman kita, wah jadi Ustaz Allah dulu itu, saya tahu kecilnya itu, jangan-jangan dia pura-pura sama kayak dulu. Nah, itu kan rusak jadinya itu, nama baik orang itu. Itu akron, itu orang yang setara dengan dia. Ya. Kita katakanlah kalau kita sekarang, Ustaz kan lagi muda, mungkin teman-teman kita yang jelek juga banyak, dia masih memandang, alah lu jangan, sama gue jangan beda dong gitu. Ya gak bisa dia mempunyai adab yang baik. Ya. Kepada nur yang ada di hati seseorang temannya itu. Gak bisa. Dan mungkin dia gak bisa jadi muridnya. Nah ketika saya memilih guru, ketika membaca itu, wah saya cari nih guru yang lidahnya memang sama sekali tidak jatuh menyebut nama orang tertentu untuk diburukan. Nah, saya suka dengan, tertarik saya kepada punya guru. Saya sering menziarahinya sebelum saya ya, jatuh ke tangannya untuk dibimbing. Saya sering menceritakan, Syekh, sami'tu, saya mendengar Syekh Pulan itu di sana, wah hebat Syekh. Begitu itu. Ya, maksud saya, kalau dia mempunyai hati yang hasud, mana hebat kan? Ya paling kurang seperti itulah. Tapi selalu beliau mengatakan, Allah hendaklah kamu belajar dengan dia. Itu dulu teman saya, memang dia baik. Dia alam ini, dia lebih alim dari saya, dia lebih soleh dari saya. Gitu. Waduh, gak berhasil saya. Ya, ada lagi, ada kejadian dulu di Mesir, seorang syekh, ya, disidang oleh, karena seorang pengaku-ngaku, karena ya, banyak mengaku-ngaku keramat, mengaku macam-macam, akhirnya banyak menipu muridnya. Ya, saya cerita sama itu, Syekh bla 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 bla. Ya, bagaimana pendapat kamu? Ya, semoga Allah mengampunkan, memaafkan. Ya, semua hati di tangan. Ya, kalau dia memang benar, Allah akan jalan ke jalannya. Kalau tidak, ya semoga Allah kembalikan. Waduh, enggak berhasil. Sampai puas saya mengujinya, tidak keluar tuh di lidahnya itu tuh, baru saya serahkan diri saya, ya, jiwa saya ke tangannya, ya, bawalah saya ke Allah, ya, karena memang lidahnya sudah bersih. Man istaqama lisanuhu faqad khashu'at qalbuh, faqad khashu'a qalbuh. Wadukhulu kulli madkhalin mimma hum fihi, dan dia akan masuk celah apa, dari setiap celah dia masuk kepada setiap celah, mimma hum fihi, ya, dari apa yang mereka mereka lakukan di dalamnya itu. Jadi bukan hanya mencederai, maka dia akan mengatakan apa saja tentang dia begitu. Wasana'u ala nafsih, bukan hanya cukup begitu, bahkan dia memuji dirinya. Wa ala salafihi, ya, dan orang yang mendahuluinya, mujaradan an ghairihim fi ma huwa bihi, ya, membersihkan dari yang lain. Yang lain enggak ada yang seperti saya dah pokoknya. Insyaallah dikesankan kepada murid cuman gua doang udah yang begini. Wali kabir. Ya, enggak ada lagi di dunia ini. Ya, yang lain merendah di bawahnya. Makanya setiap murid itu, ya, makanya dikatakan murid yang baik bukan murid yang membanggakan gurunya, tapi adalah yang dibanggakan oleh gurunya. Ya. Kami diajarkan oleh guru kami, Syaikhuk Abuk,
wal masyayikh a'mamuk, katanya. Gurumu bapakmu dan guru-guru lain itu paman-pamanmu. Mungkin pamanmu lebih kaya, tapi rezekimu ya dari bapakmu. Gitu. Artinya banyak orang yang jauh lebih baik. Ya. Tapi kamu adalah anakku dan aku adalah bapakmu. Tidak sedikit, Pak, gurunya katakanlah pangkatnya 60%, enggak tahu muridnya 100%. Dan gurunya ya tafarras bih. Gurunya sudah artinya Allah kasih kasab bahwa muridnya akan, kan banyak cerita-cerita begitu. Ya, karena mereka adalah mengajak kita untuk menjadi hamba Allah dan dia sudah jadi hamba Allah, bukan jadi Fir'aun. Itulah mursyid. Ini di mana berhentinya, ini nyambung terus. Allah. Naam. Wa man ibtuliya bi suhbati wahidin, barang siapa yang diberi musibah, diuji oleh Allah dengan bersuhbah kepada wahidin min haulai, salah satu dari yang seperti di atas itu, fal yurafiqhu bil ma'ruf, maka bertemanlah dengan dia dengan cara yang baik. Wa ya'khudhu bima bana rusduh, mengambil yang baik dari dia itu. Wa yattabi'al ilm, ikuti ilmu. Wa la yughayyiru qalbahu bi murafaqatihi aw isaatil adab ma'hu, dan jangan dirubah hatinya dengan meninggalkannya dan beradab buruk kepadanya. Meskipun sudah begitu, tetap kita sebagai murid itu kita ambil yang benar-benar saja, ikuti ilmu yang dia katakan. Jangan membuat hati dia berubah kepada kita marah, tersinggung karena kita tinggalkan atau kita su'ul adab kepadanya. Coba kita mendapatkan guru yang buruk pun, kalau kita memang ingin terbiah Allah yang menjadi murabbi hakiki, itu pun kita bertarbiyah. Kan tadi untuk menilai ini perlu niat yang tulus ingin menjadi hamba Allah. Allah yang akan membimbingnya. Tapi dalam tasawuf sudah dijelaskan bagaimana adab itu. Wa yasbir lahu fi kulli amrin, dan menyabarinya dalam berbagai perkara, hatta ya'ti farajun min indillahi fi sya'ni, sehingga ada pertolongan dari sisi Allah dalam urusannya. Wa yakhzar i'anatahu, dan berhati-hati ya untuk membantunya, ala syai'in mimma talabbasa bihi, sesuatu yang dia talabbus, yang dia dibuat-buat begitu. Jangan sampai membuat dia semakin jadi besar. Ini enggak dipuji memang sehebat saya. Nah, udah emang jadi-jadi nanti. Wah, adalah yang kaya saya mah. Wah, di mana-mana pada ngomongin hebat-hebat. Ya, emang udah begitu sehnya? Ya. Ya bahkan mungkin sehnya minta, "Coba bagaimana kamu? Puji saya, puji, puji, puji." Oh, udah. Selesai, Pak. Impas sudah itu. Ya. Fa in hamalahu ala bid'atin imtana, kalau dia membawa kita, mengajak kita ya kepada bid'ah, cegah. Ya, kita tidak mau menolak maksudnya. Au ala maksiatin khalaf, kalau mengajak kepada maksiat kita lawan, kita selisihi. Au ra'ahu mukibban ala amrihi bidzalika wa mu'amalatihi bihi tarak, atau kita melihat, Anda melihat dia jatuh kepada urusan maksiat itu, ya, dalam perkara itu, dan berinteraksi di situ, tinggalkan kalau sudah begitu. Ketika dia sedang melakukan maksiat itu, kesalahan itu, terus tinggalkan. Kama idza kana jahilan, sebagaimana ketika ia tidak tahu, ya, bodoh. Wa yantaqilu liman tahaqqaqa amruhu mimman huwa khairun minhu, dan berpindah kepada orang yang memang urusannya sudah terrealisasi daripada orang yang lebih baik dari dia. Kita pindah ya dengan cara yang baik. Wala yalzamuhu syai'un min ahdihi illa fi hifdzi hurmatih, dan tidak ada sesuatu yang melazimi kita dari janjinya, dari ahadnya tadi, kecuali untuk memelihara hurmahnya. Sudah, artinya semua ahad kita lepaskan, tetapi tetap kita jaga kehormatannya, kita jaga harga dirinya. Ini tarbiyah. Kenapa? Bukan kepada orang yang kita anggap syekh, kepada semua orang kita mesti menjaga hormat seseorang. Orang itu semua punya haram, punya sesuatu yang orang tidak boleh melanggarnya, tidak boleh mencederainya. Ini adalah harga dirinya dan lain sebagainya. Ya. Maka dalam tarbiyah tarik tasawuf terlebih lagi. Ya, pendidikan itu. Wa qad qala Sahal ibn Abdullah Tusturi radhiyallahu anhu, ikhzar suhbata thalathati asnafin minan nas,
berhati-hatilah bersuhbah, berkudwah kepada tiga golongan orang ini. Al-jababiratil ghafilin, orang yang angkuh, sombong, congkak, yang lalai. Wal-qurra'il mudahinin, ya qori-qori yang nifak, ya, yang bergaya soleh apa, ya. Wal-mutasawifatil jahilin, orang mutasawif yang bodoh. Waqad qala Syaikhu Abu Abdullah Ibn Abbad rahimahullah, usikum biwasiyatin la ya'rifuha illa man aqala wa jarrab. Aku memberi satu wasiat yang dikenal oleh orang yang berakal dan yang punya pengalaman, wala yajhaluha illa, dan tidak di apa namanya, dan hanya diketahui, dan hanya, dan ini tidak diketahui kecuali orang-orang yang ghaflah dan terhijab. Wa hiya alla ta'khudhu, yaitu apa, kamu jangan mengambil fi hadzal ilm, tarbiyah ini bukan ilmu belajar, ilmu nahwu, shorof, fikih, hadis, bukan, tapi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu qudwah, ilmu suhbah, ilmu ya, mewarisi akhlak. Nah, jangan mengambil ilmu ini ma'a mutakabbirin, kepada orang yang takabur. Wala sahibi bid'atin, pemilik bid'ah. Wala muqallidin, dan dia muqallid. Seorang murabbi mesti alim bil ulumi syar'iyyah. Ya, kalau wali mungkin boleh enggak tahu mubtada khobar, tapi mursyid mesti alim bis syariah. Maka gurunya, guru kami menulis sebuah buku Haqa'iq anit tasawuf. Beliau menulis syarat menjadi murabbi mursyid 4. Pertama, alim bi ulumi syariah. Artinya ulum syariah itu Quran, hadis, fikih, usul fikih, dan ya, nahwu, shorof, balaghah, dan lain sebagainya. Ya. Ini orang mengaku guru karena mimpi, karena bertemu Nabi Khidir di laut, karena ya. Silakan jadi wali sendiri, jangan bawa-bawa orang, karena ya, untuk membawa orang ada petunjuknya Al-Qur'an dan hadis. Kita habisinlah supaya wahia alla ammal kibr patabi'un yamna'u min fahmil ayati wal ibar. Adapun orang sombong, maka tabiat dirinya itulah yang mencegah untuk memahami ayat dan ibrah pelajaran. Wa amal bid'ah, adapun bid'ah fatuqi fil balayal kubra, ya. Adapun bid'ah akan menjatuhkan kita kepada musibah besar. Wa amma taqlid, adapun taqlid fa iqalun yamna min bulughil watari wa nailiz zufar. Ya, fa iqalun, maka dia apa, iqal artinya tertahan, tercegah itu. Ya, terikat. Yang mana mencegah itu untuk menyampaikan tujuan dan memperoleh apa yang dicari. Ya. Tidak dapat yang kita cari, dia taqlid. Kalau nanya dia enggak tahu hukum, ini enggak tahu bagaimana, kena taklid. Karena dikatakan al-mursyid huwa mujtahid fi madrasati. Dia mengerti usul fikih dan usul tasawuf dan furu' tasawuf, dan mengerti. Qultu al-bid'atu i'tiqadu ma laysa biqurbatin qurbatan kas-sama'i wal ijtima'. Bid'ah itu apa? Meyakini yang bukan untuk mendekatkan diri dijadikan mendekatkan diri, kas-sama', seperti berkosidah. Wal ijtima' seperti maulid. Ijtima' itu berkumpul bareng-bareng, dan ya, itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah untuk taskilu zauq. Ya. Karena mungkin orang sufi itu zikir, ibadah, tawajuh, bla bla, adalah waktu untuk bersenang-senang dan tidak boleh ghaflah. Berkasidah atau mahalul qiyam atau ijtima, kumpul bareng-bareng berkosidah, zikir dicampur-campur, membuat suasana gembira seperti itu. Tapi itu adalah taskiluz zauq, kita kasih nafsu makan, ya, yaitu berupa bersenang-senang tapi tetap dalam batas-batas yang tidak keluar dari syariah dan hakikah gitu. Tapi kalau main kosidah memang seperti udah ngedengerin dangdut, udah gak diperhatiin maknanya, nah itu udah gak boleh, itu bid'ah dalam tasawuf. Ya, ada adabnya itu mendengarkan qasidah, bagaimana melantunkannya, kapan, di waktu apa, bersama siapa. Ya, bagaimana kalau kita
terusik oleh qasidah itu, geraknya apa, itu semua ada adabnya dalam tasawuf. Ya. Wal kibr adamul insaf, adapun sombong itu dia tidak bersikap adil. Inda wuduhil haq, ketika hak itu jelas dan muncul dia tidak menerima. Karena sombong adalah batrul haq, menolak kebenaran. Yang benar adalah dia itu. Wa taqlid, kalau orang taqlid, al-wukufu ma'a zawahiril umur wal jumud ma'aha. Dia hanya bertumpu kepada zahir perkara dan jumud dengan zahir perkara itu. Dia ngelihat gurunya dulu begitu, udah harga mati. Padahal gurunya melakukan itu dulu sesuai dengan zaman itu, relevan dengan orang itu. Ini tidak relevan, dirubah. Tapi jumud, saya ngikuti guru, jahil. Ya. Enggak bisa jadi pimpinan tarekat orang taklid. Ya. Sekarang atas nama taat kepada guru, jumud. Mau gimana uang gurunya saja melakukan itu dengan petunjuk ilmu? Kenapa yang dia mengikuti ya, kejumudan? Ya. Maka tidak boleh orang sufi itu bodoh. Min ghairi iltifatin lil ma'ani wal mabani, tanpa menoleh kepada kandungan maknanya dan juga kepada mabnanya, kepada apa, bentuk struktur apa, perkataan itu relevan tidak kata-kata itu. Ya, udahan maknanya. Bal kama qila kib haitsu waqafu tsumma fasir. Berdirilah bagaimana mereka berdiri, kemudian berjalanlah. Udah ikutin aja dia begitu begitu. Enggak boleh begitu. Qib min haitsu waqafu tsumma fasir. Ya. Fasir apa pasir? Oh, pasir, tafsirkan. Berdirilah, ya, bersikaplah seperti sikap mereka dan jelaskan begitu, udah. Enggak bisa. Enggak boleh. Wasayatil kalamu ala sama, nanti akan ada perbincangan tentang sama qasidah itu. Wa man yaqulu bihi, dan pendapat orang yang mengatakan qasidah. Wa man, dan orang yang mengatakan qasidah itu. Wabillahi taufik wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil naqifuna walhamdulillah al-fatihah.